sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, Pemirsa, Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi Saat ini kita berjumpa lagi dalam pendengaran firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita berdoa Kita berdoa Tuhan Allah Bapa kami yang hidup kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kesempatanmu bagi kami di saat ini untuk membaca, bahkan merenungkan firman-Mu, terima kasih Tuhan, biarlah pikiran dan hati kami kami siapkan untuk mendengar firman-Mu, dan firman-Mu terus berkarya di dalam hidup kami. Kami tidak hanya menjadi, menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, karena kami telah siap. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian terpilih atau terangkat dari dalam kitab surat Paulus kepada jemaat di Korintus 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ketiga 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru Ayatnya yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian pembacaan Firman Tuhan bagi kita sekalian dari pembacaan firman Tuhan ini diberikan tema bagi kita yaitu ketaatan terhadap firman adalah langkah awal menjadi surat Kristus. Ketaatan terhadap firman adalah langkah awal menjadi surat Kristus. Bapak Ibu pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, surat Kristus adalah secari kertas yang dikirim dari Tuhan Yesus Kristus bagi dunia dengan maksud-maksud dan isinya untuk melakukan atau menyampaikan kehendak Tuhan atau sebagai pengirimnya. Bapak Ibu Jemaat Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dimaksud sebagai surat Kristus? Sebagai pengikut Kristen atau orang Kristen, kita telah menerima hak mutlak sebagai surat Kristus atau ahli waris kerajaan Allah. Telah ditebus oleh Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Maka keselamatan telah kita miliki dalam diri kita. Maka kita memiliki hak mutlak sebagai surat Kristus atau ahli waris kerajaan Allah di dunia ini. Untuk menyatakan Kehendak dan maksud serta karya keselamatan Tuhan bagi dunia dan bagi semua manusia. Pemirsa tabura injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini sebagai orang percaya. Tentunya, pasti akan banyak tantangan, akan banyak hal yang akan kita jumpai. Tetapi kita dituntut untuk memiliki dan mengikuti keteladanan dari Tuhan Yesus untuk menjadi surat Kristus yang dikirim ke dalam dunia ini untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Oleh sebab itu kita tidak bisa sembarang untuk menjalani tanggung jawab kita sebagai Orang Kristen atau sebagai surat Kristus di tengah-tengah hidup kita setiap hari, kita belajar dari Rasul Paulus yang meminta jemaat Tuhan di Korintus untuk harus menjadi surat Kristus, karena mereka telah ditebus oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Kita juga belajar dari Paulus dan juga jemaat di Korintus, serta Tuhan Yesus sebagai guru yang agung. Untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan, teruslah menjadi surat Kristus yang hidup dalam menyatakan apa maksud dari isi surat yang Tuhan berikan bagi kita, atau yang Tuhan kehendaki, dan kita harus meneladani apa yang telah Kristus ajarkan bagi kita. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagaimana menjalani hidup? Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau surat Kristus, kita harus menyatakan kebaikan, kesabaran, keadilan, mengasihi, dan terlebih lagi ketaatan terhadap tugas dan tanggung jawab serta kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka, dalam ketaatan kita terhadap Tuhan dalam tanggung jawab kita masing-masing, maka dengan melihat seluruh kehidupan kita. Orang lain akan percaya kepada Tuhan dan menjadi berkat dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa tabura Injil, jadikan hidup kita sebagai surat Kristus yang menunjukkan kehendak Tuhan atau pengirimnya di tengah-tengah dunia ini, dan teruslah berada dalam ketaatan untuk tanggung jawab yang Tuhan beri sebagai surat Kristus itu. Karena upahnya akan kita terima, tetapi juga dalam seluruh kesanggupan kita untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai surat Kristus, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Demikianlah kebenaran Firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Allah kami yang hidup. Firmanmu telah kami dengar di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong dan memampukan kami untuk menyatakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai surat Kristus. Kami adalah umat yang percaya kepadamu, Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, dalam berbagai tantangan hidup, kami, Tuhan, menolong kami supaya biarlah ketika kami, sebagai surat Kristus yang dipakai oleh Tuhan. Kami benar-benar menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, tapi juga bagi dunia ini. Tuhan, berkati firman-Mu dan sempurnakan dalam hidup kami, supaya biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, memberkati pemirsa tabura injil. Yang mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini, biarlah hidup mereka terus dibaharui oleh Tuhan. Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga dalam kebenaran firman-Mu yang disampaikan menjadi berkat dalam hidup mereka, dan juga mereka dapat menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Allah, ya Bapa di sorga, Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini dalam menyatakan diri kami sebagai surat Kristus. Tuhan memberkati penyiaran tabura Injil supaya biarlah terus Tuhan memakai sebagai alat Tuhan di tengah-tengah dunia untuk menyampaikan kabar keselamatan dari Tuhan. Bagi dunia tapi juga bagi kami manusia Ya Allah ya Bapa di surga Terima kasih banyak Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran Firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini dalam Tabura Injil. Tuhan memberkati.